Sesuai dengan rencana, Kamis pagi Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Muhammad Effendi, pimpin langsung upacara penutupan TMMD Reguler 105 Kodim 0716 Demak di lapangan Desa Kalikondang. Dalam sambutannya, Mayor Jenderal TNI Muhammad Effendi mengungkapkan, pembangunan lewat program TNI Manunggal Membangun Desa dilakukan dengan cara gotong royong bersama warga setempat sehingga tepat sasaran. TMMD menjadi alat untuk mempercepat pembangunan karena ada sinergitas semua elemen, baik masyarakat, pemerintah, TNI, Polri, dan LSM. Tim Liputan, Jaya TV.